Robiari, Jakarta. Wah. Keren pakai muter-muter. Keren banget. Kasulis. Robi. Iya kak. Ya Allah, Kasulis seneng banget lihat penampilan kamu. Amin ya Allah. Yang mana Lis? Yang mananya? Ntar dulu teh, tunggu. Percaya dirimu, tampilannya, nyanyinya, semuanya Kasuli suka. Tadi kamu pakai ada Zafin sedikit, yeah. Baru kamu yang tampil di Voice of Ramadan sampai episode ini yang menampilkan Zafin. Itu tadi ada improv-improv bagus loh. Improv yang di tengah tadi, inget kayak Vildan loh Bu. Kayak ini apa namanya, India Hey Tum Jahe Jahe ya. Gitu. Tapi Tulis bilang semuanya bagus kan di awal ada yang fals. Ya itu kan penilaian teteh boleh gak apa-apa. Tapi yang kan mana ini sih Bu, yang mana sih fals? Yang awal kayak kalau lagu dangdut maral. Ada kalau lagu dangdut di mawal. Yang awal. Bosok tuh ya. Coba diulang lagi kali, barangkali ibunya salah dengar. Coba. Ih, Alemong udah kayaknya harus pada ke THT ini berdua. Coba tadi diulang yang awalnya. Ya coba yang awal, yang awal. Fals. Coba. Ana wa habibi fi jinina. Kalau yang ini mah enggak. Wil waradi mukhayyaman. Yang ini juga enggak. Kayaknya Tete emang balas dendam aja, soalnya netizen kan suka nyari kesalahan Tete. Sekarang Tete ini nyari kesalahan orang. Aku sih cuma penasaran dengan gaya yang tadi tuh, gaya apa tadi tuh dek? Tarian Zafin. Zafin. Gimana tadi tarian Zafin? Itu pas musik apa sih? Itu pas. Keren banget kamu. Hey. Ikutin ah. Dik, boleh gak? Dika. Asik. Ibu. Asik. Oke, pop. Gak bisa. Soalnya di kampung saya juga yang kayak gini-gini sering banget. Oh, gitu. Cuma gak bisa-bisa, gimana? Coba ya. Pelan-pelan ya. Dik, bareng Dika dong, bareng Dika dong. Tariannya lagi. Oh, dibuang dulu ya. Gini. Oke, ulang ya. Dari awal. Ditendang dulu, tendang baru, nah. Musik ya. Gapat. Wah, langsung mau ditinggalkan. Ada gitu ya. Ini mesti dibikin ditok-tok nih nanti. Jangan-jangan sehari-hari emang ini, nyanyi? Iya nyanyi. Aa masih penasaran, Aa. Gambus, pekerjaan itu jadi profesi apa cuman hobi aja sebenarnya? Cuma hobi sih. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya itu pengiriman barang di gudang. Pengiriman barang? Ekspedisi. Iya di bagian pergudangan gitu. Bisa disebut kurir gitu? Iya kurir. Kurir barang. Ya. Latihannya kapan? Oh kasih Sulis pikir kamu udah jadi penyanyi. Sebelum saya kerja, saya nyanyi dari panggung ke panggung. Oh. Gitu. Nyanyi apa? Nyanyi kosidahan apa? Atau nyanyi dangdut? Nyanyi gambus, kadang-kadang dangdut. Juga. Siapa yang ngajarin? Bapak, ibu? Otodidak. Otodidak? Ya. Oh ini emang ngeliat betul. Ngeliat TV aja. Ibu bukan ini, bukan suka ngaji, tilawah gitu? Bukan. Dari ini sih, dari bapak suka lagu-lagu dangdut, jadi saya bawa. Kalau ibu profesinya apa? Kalau ibu sih jualan. Jualan apa? Jualan keliling, kayak donat, kayak gorengan gitu. Jualan keliling? Iya. Maksudnya dipakein box-box gitu? Iya, di gini digendong sama dijinjing gitu. Oh digendong sama dijinjing? Di daerah mana nak? Di ini, di daerah apa Jakarta Utara, Cilincing. Oh. Iya. Sampai ya. Sekarang masih? Masih kayak gitu, masih jualan? Sampai sekarang masih sih, tapi kadang-kadang kalau lagi gak enak badan, jualannya di depan rumah gitu. Kenapa gak pakai gerobak aja? Gak punya gerobak. Kan kalau di jinjing itu kan satu lebih berat capek. Ya? Kamu gak bantu, kamu karena kamu kerja di tempat lain lagi ya? Iya. Gak ada yang bantu kakak, adik gitu buat ngangkat goreng? Kalau saya bantuin cuma nganterin ibu ke pasar gitu, bantuin. Kalau saya pulang kerja, nggak capek nganterin ibu ke pasar. Reaksinya ibu gimana ngelihat anaknya tampil lolos di TV nih? Alhamdulillah bangga sih, kemarin waktu lolos ibu bangga banget. Bangga banget ya, seneng banget. Nggak
nyempetin waktu datang ke sini ngelihat anaknya langsung nyanyi di atas panggung? Enggak, katanya sih nggak bisa datang. Oh nggak bisa datang. Iya dia nonton di rumah. Mungkin lagi jualan juga karena bulan Ramadan kan banyak orang mau nah, ini cari gorengan puasa, buat buka puasa. Gitu ya. Robak sok ngomong, "Bu, aku di sini, Bu." gitu. Iya, buat Mama, Robi minta doanya semoga Robi bisa lolos ke babak selanjutnya biar bisa ngebantu Mama buka usaha. Amin, amin ya Allah. Amin, amin. Jadi cita-citanya entah yang ngebantuin Mama buka usaha iya. Biar Mama enggak keliling gendong. Iya, biar Mama enggak capek. Emang Mama suka ngeluh capek kalau pulang dagang? Iya suka capek. Katanya. Emang benar kayak gitu Bu? Tisu. Maafin Robi kalau Robi banyak salah sama Mama. Kalau Robi bikin Mama kesel terus, maafin Robi, Ma. Ya Allah. Ma, emang Robi kalau di rumah kayak gimana, Ma? Iya, masih kangen kayaknya. Oh, sama. Masih kangen. Kelihatan banget kalau iya. Robi ini disayang banget sama Mungkin Mama. Mungkin ini... Juga. Selain tangisan kangen juga tangisan kebanggaan. Iya. Dari orang tua ke anak. Mungkin mereka selama ini ngelaluin banyak hal. Sehingga mungkin berdiri di panggung ini sebuah pencapaian yang begitu luar biasa. Tadi Robi sempat bilang pengen bantuin iya, Kak. Usaha ibu. Emang cita-citanya usahanya mau di rumah aja apa gimana Bu? Coba cerita. Iya kayaknya sih, tadi orang tua saya bilang katanya mau buka usaha depan rumah biar gak capek keliling. Biar gitu. Gak keliling. Saya ngeliatnya kasihan panas-panasan, hujan-hujan sampai pakai jas hujan jualan gitu. Oh, emang kalau udah punya warung depan rumah dagangnya apa? Sama donat, gorengan gitu? Apa aja. Apa aja. Iya. Yang penting ibu gak keliling-keliling. Iya. Udah berapa lama dagang sambil? Udah keliling? Ada 2 tahunan lebih. Jualan dari bapaknya ditinggal, dari tinggal bapaknya. Ibunya gak ada sini, Bu. Keliling. Nah, pengen lihat muka Selalu Mama. Selalu habis gak dagangannya, Bu? Ya, kadang-kadang namanya orang jualan, kadang-kadang habis, kadang-kadang sisa. Kalau hujan gimana? Masih keliling? Ya, kalau hujan teduh di rumah orang. Nyampe kehujanan. Berapa penghasilannya, Bu? Enggak tentu, kadang-kadang... Untuk kadang-kadang dapat 200-an semuanya sama modal-modalnya. Untungnya berapa? Ya tergantung kalau habis. Kadang-kadang dapat 50 lebihnya, lebih sisa belanja. Kalau lagi habis, kadang-kadang ya kehujanan, keanginan tadi di rumah orang. Udah pernah ngitung belum Robi sama ibu? Misalnya kalau mau bikin warung di rumah berarti harus nabung sampai uangnya terkumpul sekian baru bisa bikin warung gitu. Iya Kak. Berapa estimasinya kalau bikin warung? Berapa? Saya gak tahu berapa dia bilang. Belum pernah ngitung ya? Belum pernah kira-kira? Iya. Sedapatnya aja kadang-kadang. Iya. Kadang dapat 200 semuanya, kadang-kadang lebih, kadang-kadang gak habis. Iya. Jadi ya namanya usaha dikelilingi pelosok di mana aja jauh-jauh. Kalau ibu pengen jualan di depan rumah, emang perlu tempat gitu? Ya kalau ada tempat, orang tempatnya di dalam, saya rumahnya tempatnya di dalam. Jadi kalau ya, suka mau pengen jualan di depan, paling ngontrak di tempat orang. Nyewa lapak gitu, nyewa lapak orang. Nyewa lapak. Iya, nyewa lapak orang. Nyewa lapak. Bu. Iya. Berapa orang yang dihidupin, Bu? Saya semuanya 4. Ini yang bontot. Yang satu udah blok keluarga, 1 doang. Mm-hmm. Yang 3 masih sendiri. Iya. Yeah. Masih belum ada ini. Masih belum berkeluarga, masih belum ada yang kerja. Gimana Mbak Inul?
Dok, dibantu kali Dok, dia mau katanya mau buka lapak di kalau di depan teras Ibu mungkin buka meja aja gitu, dagangannya ditaruh di meja gitu ya, Bu? Iya, nyewa tempat. Cuman kan tetap butuh dibikinin gitu. Iya, bikin meja-meja kecil-kecilan. Ya, kecil-kecil. Oh, ada sewa, harus sewa lagi? Nyewa tempat. Piro nyewone, Bu? Depan rumah orang kadang-kadang. Nyewa tempatnya berapa, Bu? Mbak Inul sebulan tanya. Sebulan 200. Bulan 200 ribu. Oh, sebulan 200. Iya. Paling itunya selesainya kalau itu malam jam 10-an kadang-kadang. Gitu. Iya. Gini aja, Bu. Nah, Ibu tak kasih uang. Nah, mantep bikin, nih. Bikin mejanya sendiri enggak usah sewa, mau enggak gitu? Ya, ya makasih Bunda ini. Makasih Bunda. Mau. Buat buka usaha. Iya maksudnya mana? Dia. Dompetnya mana? Dika, itu the point. Aku dari tadi udah ngoper ke Mbak Inul, Mbak Inul. Maksudnya dikasih tempat gak usah sewa, jadi dia dagangannya enak. Kalau memang nanti ada untung kan lumayan gitu. Jadi gak usah harus sewa, soalnya mau wis mejone no dewe. Monggo. Bu, tak kasih sumbangan boleh, tak kasih sumbangan, tak kasih THR aja deh, Bu. Ya, lumayan ke sana aja. Makasih Bunda, makasih. Dompet Mbak Inul. Mantap. Bawa semua ini, oke. Okay. Wah, duitnya banyak dong itu, bawa semua. Sekantong loh. Masya Allah. Awas. Hey, anak band, hey, ntar dulu. Ini ada orang mau dagang. Dok, bajumu keinjak takut jatuh. Enggak. Ibu mau minta modal berapa? Ya, terus yang banyak, terserah banyak. Seadanya yang di dompet gitu. Seadanya yang di dompet. Tapi enggak apa-apa. Berbagi itu bisa membuat rezeki kita enggak akan habis. Betul. Amin. Ya, Bu, benar ya, Bu ya. Dan amin. Kali ini Ibu dapat berkah dari saya. Amin. Ini saya kasih ikhlas, mudah-mudahan ini modalnya bisa dibuat bikin meja atau bikin etalase kecil-kecilan, gue wadah donat ben gak dirubung laler. Betul. Amin. Bener gak, Bu? Iya bener, biar dagangannya makin banyak juga kan kalau di rumah. Terus ngapain lu? Atau gombrang-gombreng? Ya kan yang di situ. Wah, ngambil duitnya depan anak Ben. Aduh, salah. Salah nih. Tuh, back soundnya jadi bagus dong, jadi ayo. Biar kebagian, jadi back soundnya bagus. Ayo bagusin back soundnya biar dapet. Mbak Inul dikontrak dong sampai akhir nih. Ustadz. Ya. Bunda tadi kan membuka dengan lagu Mencari Berkah. Iya betul. Isi lagunya juga kan kalau ada rezeki bagiin, jadi Bunda hari ini langsung mengamalkan. Makasih, apa yang dinyanyikan ya. Semakin sukses. Semoga rezekinya amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doa mengalir dari mulutnya Bu Tarsih. Kadang-kadang doa-doa orang begini ya Ustadz. Iya betul. Ya. Benar-benar nih. Ini memang ya sodako seperti ini, apalagi di bulan Ramadan ini yang paling utama, yang Allah dan Rasulnya paling senangi. Inilah silaturahim antara yang dilapangkan hartanya sama Allah dan yang belum dilapangkan. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan begini ta'awun gini kita bisa saling mengasihi, berkasih sayang itu saling memberi. Ya insya Allah doakan nih supaya Mbak Inul rezekinya bertambah. Amin. Bertambah, amin. Bertambah. Amin Pak Ustaz. Amin. Dok, Dok jangan ditutup dulu tuh, nungguin. Kerja dulu. Ini jenenge alemo. Duduk pak. Masya Allah, dapat juga. Itu gitar sampai nyangkat-nyangkat. Bangetan nih anak band emang. Ya. Rezeki mah emang gak kemana, dianterin tuh rezeki. Sukses, mudah-mudahan lolos ke babak berikutnya. Amin. Jadi Robinya agak lamaan di sini. Amin. Ya. Syukur-syukur bisa juara, Bu. Amin. Selamat ya Robi ya. Amin. Ajak juga ikut. Ibu ke belakang, silakan istirahat. Nanti dipanggil. Nih, berbagi nih. Lihat anak band semuanya ya. Rezeki anak band lebaran nih, lebaran. Waduh Bunda, itu ada Bunda senang-senang banget tuh bandnya tuh. Wah, sering-sering bangetan Bunda. Ya. Bangetan lu ya. Masya Allah. Bangetan ya. Itu hostnya emang Bunda. Emang lu mau bikin warung juga? Kameramen yang di situ. Kasian kameramen yang di situ. Kameramen kebangetan.
durasi gue habis nih. Nah, itu yang gak masuk kamera jangan dikasih tuh Mainul. Masih modus juga tuh disitu tuh.